tahun Indonesia Merdeka, daerah di sini belum maksimal tersentuh oleh pembangunan, oleh karena akses yang sangat sulit, dan 9 bahan pokok selama 74 tahun Indonesia Merdeka ini dipermudahkan memperolehnya dari negara tetangga Malaysia. Dengan Trans Kalimantan ini, dengan kehadiran Bapak Presiden Republik Indonesia di tempat ini, akan membalik semuanya. 9 bahan pokok akan kita peroleh dari negeri sendiri. Tidak pernah ada seorang presiden yang pernah datang ke sini, hanya Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia inilah yang pertama kali menginjak bumi di perbatasan. Jadi kita ini seperti bersejarah sudah ini, Pak. Kenapa? Ini presiden ketujuh baru datang ke tanah Lundaya Krayan ini. Fokus konsentrasi kita ada di pembangunan kualitas sumber daya manusia. Tetapi pembangunan infrastruktur tetap dilanjutkan, karena memang banyak yang belum selesai. Kalau enggak ada jalan, ya kan, puskesmas gimana bisa dibangun? Sekolahnya gimana bisa dibangun? Kalau ini selesai lah, sekolah bisa dibangun, puskesmas bisa dibangun, orang sakit bisa gampang ke pusat-pusat kesehatan yang kita bangun. Inilah pentingnya infrastruktur menghubungkan antara kabupaten dan kabupaten sehingga ekonomi akan bisa berjalan karena ada mobilitas orang, mobilitas barang, mobilitas komoditas. Ya, kayaknya ini yang kalau kita ke lapangan kondisinya seperti ini.